Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya akan menjelaskan tentang teori ya, teori pencocolan sistem operasi. Jadi sebenarnya sistem operasi yang kita kenal yaitu Windows, Linux ataupun MacBook ya, lainnya Apple, itu sebenarnya mereka memiliki sistem pencocolan sendiri. Semua segala aktivitas yang berjalan atau proses yang berjalan pada sistem operasi tersebut bisa terjadwal dengan baik dan berjalan secara efisien. Cara ya, di teori ini pencocolan merupakan kumpulan kebijaksanaan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urat kerja yang dilakukan komputer. Pencocolan petugas memutuskan yang pertama proses yang harus berjalan, yang kedua adalah kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Jadi di pencocolan ini memegang peran penting ya, itu yang pertama adalah proses yang harus berjalan itu proses apa dulu, jadi biar nanti tidak bingung dalam OS menjalankan aplikasi atau program ya. Kan banyak, kadang kan kita banyak ya menjalankan program, tapi kita nggak pikir bagaimana sih kok bisa berjalan bareng-bareng seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya proses yang harus jalan yang mana bisa ditentukan. Terus ini beberapa kriteria ya pencocolan di sistem operasi, yaitu bahwasannya harus adil ya. Jadi setiap proses yang dijalankan atau bagaimana OS itu membagi kerja harus adil terhadap beberapa proses. Jadi ada skala prioritas. Yang kedua adalah efisien. Yang ketiga adalah waktu tanggap atau respon time, yang dimana waktu ini harus bisa tanggap ya, dan bagaimana waktu itu bisa real time juga, jadi cepat dan juga tanggap. Skema pencocolan pada sistem operasi. Jadi yang pertama ini ada bagi dua ya, pencocolan jangka pendek dan jangka menengah. Di sini ada gambar skemanya langsung ya. Jadi kayak saya nggak akan semuanya teorinya seperti apa karena keterbatasan waktu. Jadi saya jelaskan skemanya saja. Jadi di sini ada pencocolan jangka panjang di sini ya. Jadi ada ready queue, terus jangka menengah di sini seperti ini skemanya. Ini CPU yang nanti memproses data yang masuk ya. Seperti itu. Jadi itu sedikit teori dari pencocolan sistem operasi. Jadi intinya sistem operasi ini ada inputan data, bagaimana proses itu jadwal, bagaimana jadwalannya itu ada algoritma yang sendiri. Nah setelah dijadwal, bagaimana apa itu dijalankan itu ada sendiri gilirannya. Jadi seperti itu konsepnya. Kebetulan menganalogikan sistem operasi jadwalan ini dengan sistem mesin cuci ya, mesin cuci front loader. Kami menganalogikan dengan mesin cuci agar lebih mudah dalam memahami bagaimana sistem kerja apa jadwalan sistem operasi. Oke, saya akan jelaskan bagaimana bagi kita flowchartnya ya. Jadi mesin cuci front loader ini dia dalam mesin cuci yang tampilan yang kacanya di depan tuh ya. Jadi prosesnya bisa kita lihat. Jadi ini adalah urat kerjanya ya. Jadi yang pertama mulai air dan kemudian inputnya air, kemudian pakaian pasti ya. Setelah diinputkan, lalu kita pilih kategori model apa, tanah, jaket atau baju dan semuanya. Ini masuk seperti apa, warna kain seperti apa. Ini masuk ke mesin cuci, proses giling. Nah, sini apakah lebih kapasitas? Kalau iya, berarti kurangan pakaian. Kalau tidak, berarti masukkan detailnya. Terus proses mencuci selesai, berarti proses pengeringan selesai. Gitu. Nah ini adalah prosesnya. Nah, di sini ada tiga inputan yang harus
diisi. Yang pertama berdasarkan kategori atau model, kemudian jenis kain, jenis noda, warna kain, kain pujar, dan jumlah kain. Untuk kategori atau mode ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama yaitu kaos atau baju, jaket, dan celana. Nah, sekarang saya akan mencoba memilih untuk memilih pilihan yang kaos. Di sini ada beberapa jenis kain, yaitu ada 3 jenis kain yang dipilihkan untuk kaos atau baju, yaitu sutra, wool, atau katun. Sementara yang untuk jaket, jenis kainnya ada 4, yaitu kulit, parasit, katun, dan wool. Kemudian yang celana, ada 2 jenis kain, yaitu jeans dan kain. Nah, untuk simulasinya kita akan mencoba yang pertama yaitu kaos atau baju. Ini akan kita masukkan jenis kain wool. Kemudian nodanya lumpur, warna kainnya berwarna, kain pudar, ya, dan jumlah kainnya ada 3. Tambahkan, kemudian inputan yang kita pilih lagi akan dimasukkan ke dalam, akan ditambah ke dalam tabel ini, tabel di kanannya. Kemudian untuk pilihan berikutnya yaitu jaket dengan jenis kain parasit, jenis noda lumpur, putih, tidak, satu. Kemudian kaos atau baju lagi, jenis katun, ringat, berwarna, ya, dengan jumlah 5, tambahkan. Kemudian ada celana, terus ada kaos, kain warna berwarna, kain pudar, ya, jumlahnya 3. Kita akan tambahkan. Nah, di sini ada variabel yang menandakan yang mewakili dengan mewakili nama model. Ada K untuk kaos, J untuk jaket, dan C untuk celana. Ini ada jenis kainnya, ada noda, warna, pudar, dan jumlah. Sekarang kita akan melondrinya. Tunggu sampai proses completed. Dan kita akan mendapatkan informasi berupa output, yaitu jumlah cucian yang berdasarkan jumlah item yang telah kita tambahkan pada data tabel tampungan yang sebelumnya itu. Ini ada 11 buah, kemudian total deterjen, ada 21 gram, total air, total putaran, dan waktu. Jadi dari percobaan kelompok kami ini, kami menyimpulkan bahwa sistem penjadwalan yang dijelaskan oleh algoritma tertentu dan sistem tersebut dalam eksperimen ini dapat dianalogikan dengan sistem kerja mesin cuci front loader, di mana mesin cuci ini sama halnya dengan sistem operasi. Jadi gunanya dapat memudahkan untuk memahami penjadwalan sistem operasi. Ada seri.